Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat para pembaca Aman Zotmai. Saya Ikhwan Nazri bersama anda dalam Mingguan Apple. Jadi, aplikasi minggu ini yang ingin saya ketengahkan, pertama sekali saya ingin ketengahkan adalah aplikasi ErrorDPT. ErrorDPT merupakan aplikasi di mana kalau kita macam nak meluahkan perasaan kan, tapi kita tak nak beritahu yang meluahkan perasaan tu kita. Ni ada banyak kapal terbang kertas. So katakanlah saya klik satu kapal terbang kertas kat sini. A bro is the male version of a bra. Debo bersabar. Okay, memo ni dihantar oleh seseorang daripada Liberg, VA Victoria kot. Kemudian apa, dia dah pergi kat banyak city. Lepas tu 250 orang love. Kat sini ada dia punya okay, message tu anonymous message. Okay, apa? Ya, kita tak tahu siapa yang tulis message tu kan. Dia dah pergi kat tempat-tempat ni sampailah kat ni tempat saya sekarang ni lah. Macam kat sini saya dah ada simpan beberapa apa, My Love Airplane ni, beberapa nota yang jadi apa, macam best lah kan. Kalau kita pula nak hantar, kita boleh klik pada anak kawan terbang ni. Tu kawan terbang kita akan keluar. Okay, jadi saya klik hantar. Jadi tengok ada anak panah tu, saya flip, maka mesej saya sudah ke udara. Itu berkenaan ErrorDPT. Aplikasi seterusnya adalah My Day, merupakan aplikasi untuk kita mengingati anniversary, mengingati sesuatu yang penting. Contohnya ni sehingga musim panas 2013, lagi 3 bulan. Tapi kita Malaysia mana ada musim panas kan, kita sejuk dan lembap sepanjang tahun. So kalau macam ni, since my day at birthday, yang ni my app ni punya birthday lah, lagi sebulan. Maksudnya aplikasi ni dah lama dah, tapi saya pun baru tahu hari ni kan. So nya ni kalau macam kita pun boleh integrasi dengan Facebook. Okay, dan kita boleh satu integrasi dengan Facebook ataupun kita add sendiri. Kita boleh add sendiri berapa hari bulan dengan tahun ke berapa. Kalau nak change date, kita boleh pilih kat sini. Dan kita pun boleh pilih juga gambar background dia apa. Dan kita boleh tangkap gambar, kita boleh pilih tulisan tu nak black atau white. Bila sudah, klik done. Dan ini saya akan back pada yang saya dah set. Contohnya macam yang ni, since CEO Aman. Jadi saya dah jadi bos kepada Aman, Aman's Media. Dah 1 tahun 9 bulan dah. Lama juga. Okay, katakan saya swipe ke kiri kanan. Oh ni lagi 11 bulan birthday dia. Ini Nizam lagi 5 bulan. Gambar sebelah je kan. Gambar ni semua dia pull dekat dari Facebook lah. Jadi itu adalah berkenaan aplikasi simple iaitu My Day untuk anda mengingati ulang tahun apa-apa tarikh. Aplikasi seterusnya adalah Planets. Okey, sekiranya anda minat dengan astronomi ataupun nak tengok asteroid, tapi aplikasi ini bukan untuk tengok asteroid. Anda boleh mendownload aplikasi Planets di mana kita boleh klik pada Sky 3D dan kita boleh melihat bintang-bintang di sekeliling kita. Okey, macam yang ni south, menghala ke selatan. Kalau saya tekan butang geolocation ini, maka ini saya punya angle eh. Kalau saya gerakkan telefon ini, angle ini akan berubah mengikut apa yang saya nampak. Okey. Saya pun masih boleh swipe. Katakan kalau selatan, saya mungkin boleh nampak bintang-bintang ini. Katakan kalau saya menghadap barat, west, saya boleh menghala nampak bintang-bintang ni. Dan juga saya boleh nampak planet-planet lain yang mungkin berada di sekeliling apa, di aliran tersebut, di orbit tersebut. Jadi itu adalah berkenaan dengan planets. Dan kat sini ada jadual visibility. Jadi kat mana waktu terbaik kalau nak tengok, of course lah kalau nak tengok matahari time siang lah kan, tapi kalau nak tengok planet Venus ke planet Mercury, ada waktu-waktu dia. Kalau Earth, always visible. Jadi ini adalah aplikasi yang bagus, baik untuk peminat-peminat astronomi. Aplikasi seterusnya adalah VideoSign. Aplikasi VideoSign ni kalau macam kita nak tengok, ada banyak video yang mereka telah terbitkan, macam gallium plating, apa, dissolving plastic, scientist of the day, cross-linked polymers. Yang ni saya ambil bahagian kimia. Katakanlah saya ambil microscope dissection. Okay, saya klik at title dan dia akan keluar video yang terbaik sebab saya boleh download episode. Jadi kalau macam time tengah tak ada internet, kita pergi tempat yang ada internet aja, kita sedut lah kan.
aplikasi terakhir untuk minggu ni adalah LeafSnap. Okay, LeafSnap ni untuk pengkaji hortikultur, kalau saya tidak silap lah, yang pengkaji daun-daun, tumbuh-tumbuhan. Jadi aplikasi ni boleh membantu anda, contoh macam browse nak cari daun apa. Cumanya buat masa ni daun ni semua masih dalam bahasa Inggeris lah, American Hornbeam lah, American Linden lah. Kita tak tahu macam ni daun pandan ke, daun daun keladi ke, daun ya, dalam bahasa Melayu kan. Ni semua buat masa ni dalam bahasa Inggeris. Saya tidak pasti kalau ada aplikasi yang sebegini rupa dalam bahasa Melayu. Kalau ada, baguslah, minta boleh message saya. Kalau tak ada, kalau anda developer, sila buatlah. Jadi kat sini kita contoh Black Oak, dan ada juga nama saintifik dia. Jadi sekali lagi, untuk pengkaji-pengkaji hortikultur yang sukakan pertanian dan tumbuhan apa semua, aplikasi ini merupakan aplikasi yang boleh dijadikan rujukan. Itu saja untuk minggu ini. Sekiranya anda sukakan video ini, sila tekan subscribe dan like or plus one. Okey, dan juga jangan lupa rekomendkan amans.my kepada rakan-rakan anda. Sekian dari saya, Ikhwan Nazri, untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yosh.